Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan cahaya misterius hingga kemunculan tamu yang tak diundang. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 kejadian menakutkan dan menyeramkan yang tak sengaja terekam oleh kamera. Cahaya misterius. Seorang pria telah membagikan rekaman aneh ke akun TikToknya. Diceritakan bahwa pada suatu hari, terekam sesuatu yang sangat aneh telah memindahkan kotak pesanan kartu olahraga yang diletakkan di teras rumah oleh seorang kurir. Pria ini dibuat terkejut setelah melihat dari rekaman kamera doorbell rumahnya. Jelas bahwa ada sesuatu yang aneh di mana kotak itu dipindahkan oleh sebuah cahaya yang tiba-tiba muncul dari atas rumah, hanya terekam beberapa detik, lalu kemudian kembali menghilang. Pria ini sama sekali tidak tahu sebenarnya cahaya apa yang telah memindahkan kotak itu, namun dirinya mengasumsikan bahwa itu seperti berasal dari dunia lain. Lima, penampakan di jendela. Seorang wanita yang ketika malam hari iseng merekam video saat baru tiba di sebuah penginapan yang ia sewa dengan harga yang cukup murah. Terlihat dirinya merekam kondisi di dalam rumah tersebut dan sedangkan suaminya terlihat tampak sibuk. Bahkan sampai keluarganya datang pun ia tidak menyadari jika kameranya tersebut telah merekam sesuatu yang sangat aneh di jendela. Terekam jelas dalam video apa yang terlihat seperti sosok putih berada di luar jendela, muncul dari arah bawah dan kemudian menghilang. Wanita ini hanya melewatinya dan sama sekali tidak melihat sosok tersebut. Setelah video ini diunggah ke TikTok, warganet ada yang berkomentar bahwa itu tak lain adalah cahaya dari sebuah senter. Namun ia menjelaskan bahwa di belakang rumah itu adalah hutan, dan setelah hutan baru bangunan sekolah. Jadi kalian nilai sendiri apakah ini hantu atau sesuatu yang lain. Empat, berdiri menghadang. Video ini direkam pada tahun 2008 di sebuah tempat di Kanada yang dulunya difungsikan sebagai rumah sakit jiwa dan telah terbengkalai selama puluhan tahun. Berikut ini direkam oleh seorang penjelajah yang nekat masuk untuk melakukan eksplorasi, di mana saat mereka kebingungan mencari satu temannya yang bernama Matt, dalam pencariannya itu mereka melihat ini. Matt? Oh shit. I told you he's sick. He needed to take a breather. Matt! Wait, bitch. Was he not even following us? Why is he? I swear to God, I looked behind me 5 seconds ago when he was there. We need to stop playing around, man. Matt! Son of a bitch. Oh, he's freaking us out. Yeah. Ah! Shit! Oh, shit! Oh, shit. Oh, go, oh, fuck it, go, fuck it, go. See, just go and take the right, take the right, take the right. Take the right hands first. Seperti yang kalian lihat, berdiri sosok aneh yang menghadang jalan mereka. Meskipun direkam dari ruangan yang gelap, samar-samar terlihat bahwa itu tampak seperti seorang wanita yang keseluruhan mengenakan baju berwarna putih. Berdiri mematung di depan mereka, hanya terekam beberapa detik saja. Dan dengan refleks mereka langsung berlari ketakutan. Tiga, ditarik hantu. Banyak bukti video yang beredar di sosial media bahwa ada anak kecil yang diganggu hantu saat tidur atau bahkan melihat hantu di tempat umum.
Nah, seperti yang ada pada video berikut ini, sebuah rekaman kamera keamanan di salah satu kamar telah menangkap hal aneh yang terjadi pada anak balita. Coba kalian perhatikan baik-baik. Seperti ada sesuatu yang menarik kaki anak itu saat sedang tidur bersama orang tuanya dan sama sekali tidak terekam oleh kamera. Lalu apakah yang terjadi pada anak ini berhubungan dengan sesuatu yang supranatural? Atau kalian bisa jelasin, tulis di komentar. Dua. Penampakan di pemakaman. Sebuah video yang diunggah ke TikTok ini memperlihatkan sekumpulan warga yang pada saat itu sedang bertakziah di sebuah pemakaman. Namun saat salah satu dari mereka mencoba mengambil video situasi di sekitaran pemakaman, tiba-tiba saja ikut terekam sosok aneh yang diduga adalah kuntilanak. Seperti yang telah kita lihat, secara tak sengaja kameranya menangkap adanya sosok putih yang terlihat seperti seorang wanita berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Si perekam menduga bahwa penampakan tersebut bisa jadi adalah kuntilanak karena saat di pemakaman ia tidak melihat seorang pun yang berpenampilan seperti sosok tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Tamu tak diundang. Sebuah kamera doorbell yang terpasang di salah satu rumah warga menangkap kemunculan sosok misterius yang bertingkah sangat aneh di depan kamera. Dan lalu tak berapa lama, ia kemudian pergi dari rumah tersebut. Tidak diketahui maksud dan tujuan orang itu mengapa melakukan hal tersebut. Apakah ia sedang meneror si pemilik rumah? Entahlah, menurut kalian bagaimana guys? 2. Sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.